teman-teman, nama saya Zain. Saya dari kelas 2D SBIT Istiqomah. Saya akan menunjukkan kepada kalian cara merawat tanaman dengan benar. Enjoy! Pertama-tama, kita harus menyiram tanaman agar subur dan segar. Nah, setelah itu kita harus memotong tanaman yang sudah kering. Selain butuh air, tanaman juga butuh pupuk agar tanaman tumbuh dengan subur. Kata mama, pupuk adalah nutrisi penting untuk tanaman, sedangkan serum adalah nutrisi penting untuk tanaman. Pupuk ini gunanya untuk menyuburkan tanaman. Salah satu cara merawat tanaman adalah memindahkan tanaman yang besar dari pot kecil ke pot yang besar. Setelah tanamannya dipindah ke pot yang lebih besar, cantik kan teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Morin. Saya kelas 2B. Pada kesempatan hari ini, saya akan menunjukkan cara kita merawat dan menyayangi hewan. Merawat hewan itu sangat penting agar hewan kita tumbuh dengan baik dan sehat. Nah, hari ini saya akan memberi makan kucing saya. Namanya Buttercup. Dia suka mencari cicak. Dan ini makanannya. Dia suka sekali makan teritik ini. Yuk kita beri makan. Merawat binatang itu penting agar binatang peliharaan kita tumbuh dengan baik dan sehat. Binatang yang ada di rumah Zizi adalah ikan. Jenis ikannya adalah ikan koi. Sebenarnya ikan koi suka makan macam-macam. Mau makan daun dari tanaman umi yang jatuh, roti, dan lumut.